Jadi tapi bagus, ini masukan-masukan itu bagus, tapi harusnya jauh-jauh hari. Kalau saya mengkritik soal pemilu itu dari tahun 2009, 2014, 2019. Nah, kita nungguin akademisi ini dari 25 tahun yang lalu sebenarnya, tapi baru bunyi belakangan. Gitu ya. Tapi fungsi intelektual akademisi ya penting untuk memberikan masukan, memberikan kritik untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Jadi kita melihat ini ya cuma dilakukan di hari tenang. Nah, itu yang menurut saya membuat orang jadi tidak tenang. Kalau saya sih tenang-tenang saja. Tapi maksud saya harusnya dilakukan, gak usah dipas-pasin. Jadi kesannya itu memang politis, menunggu momentum politis. Nah, harusnya tuh jauh-jauh hari dong, kalau mau lakukan edukasi dan literasi, kenapa nggak di masa kampanye, kenapa nggak dari sebulan yang lalu?